Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat di pos. Bersama saya Doni, reporter Banjarmasin pos di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, saat ini saya sedang memperlihatkan bagaimana suasana di Bazar NTK ke-49 di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilaksanakan di Jalan Basuki Rahmat. Nah, suasana malam ini cukup ramai dengan pengunjung. Jadi walaupun ruas jalannya tergenang air, pengunjung tetap cukup banyak. Pengunjung tetap cukup banyak yang datang untuk mengunjungi pameran atau bazar dalam rangka memeriahkan pelaksanaan MTK. Jadi memang saat ini di Kabupaten Hulu Sungai Utara terjadi peningkatan debit sungai. Ini menyusul adanya hujan yang turun dengan intensitas tinggi dan juga meluapnya air sungai. Diketahui memang beberapa daerah tetangga juga mengalami luapan air sungai karena memang hujan yang turun dengan intensitas tinggi sejak beberapa hari ini. Menariknya, meski ruas badan jalan tempat bazar ini tergenang air luapan sungai, tapi tidak mengurangi antusias masyarakat untuk berkunjung ke bazar yang telah digelar sejak Jumat lalu. Demikian yang dapat saya perlihatkan bagaimana suasana terkini malam ini di area bazar MTK ke-49 Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ruas jalannya tergenang akibat luapan air sungai.